Are you ready to rock? Are you rock apa sarung? Bagus. Apa? Le, apaan ini pada ribut-ribut? Le, ini nih, teriak-teriak. Aduh. Sampai begini lihat rambut mami gara-gara mamang, dia. Mamang, mamang ngapain sih mamang? Tahu nih, gue jadi rocker, Le. Jadi rocker, jadi rocker. Nah, udah. Urusin masalahnya berdua. Ini nanti rambut mami belum kelar. Kakak, pindah. Saya latihannya nih di kamar mandi deh. Nah, latihan gitu, kamar mandi. Ini mau buka acara. Barangan. Subur. Udah. Sabar. Sabar. Buka dulu acaranya. Andre. Sile. Kita opening yuk. Ayo. Apa kabar penonton semuanya? Baik. Berjumpa kembali tentunya bersama saya, Ateng Soe. Dan juga bersama saya, Rudy Pengkang. Kita ketemu lagi dalam acara... Ini Talk Show! Andre. Sule. Penonton. Sule. Pikir-pikir kayak anak kecil. Tapi gak apa-apa lah, ngejalin chemistry sama penonton itu penting ya. Biar suasana juga hangat. Betul. Sule. Meriah. Sule. Lu siapa? Penonton tuh dipanggil sama host. Penonton gak boleh? Lu mau penonton, lu doang yang celutak. Yang lain rapi. Cantik-cantik, lu mau udah muka begitu. Aduh goceng. Oke. Bagus, Dre. Namanya sadar diri. Gua mau curhat nih, Dre. Lo curhat mulu lo. Masalah cebrit biasa. Cebrit. Apa tuh cebrit? Cewek yang lari terbirit-birit. Oh. Ini. Lo jangan sampai cebong. Cebong apa? Cewek yang tukang bohong. Masalah biasa asisten rumah tangga. Si Maya. Lah siapa lagi? Masa Mamat? Kenapa lagi? Lo sama Maya kenapa lagi? Ya gue heran aja sama dia gitu. Padahal gue... Gaji udah gue penuhin, malahan gue lebihin deh. Gajinya kan di sini cuma 1 juta. Ya. Gue kasih 900 setiap bulan. Cuma turun dong. Lebihin dari mananya lebihin? Awalnya DP-nya gue kasih GoPen, Dre. Aduh. Oh. Jadi gue gajihan tuh ada DP dulu, Dre. Berarti juta, lebih dong gue. 1,5 juta. Iya benar. Belum pinggirannya, Dre. Pinggiran apa? Kan lu kayak koreng pinggiran. Kan maksudnya kalau misalkan dia belanja nih, belanja apa ya gitu. Gua lebihin deh. Dia oh, kan tips, setiap hari, tips. Setiap hari kan belanjanya gula mulu. Lebihin. Beli gua 500.000, gua lebihin. 510. 10.000. Kurang gimana gua sama dia coba? Udahlah, enggak usah dipikirin. Kasih tahu satu trik sama lu ya. Ini lu jalanin. Lu begitu dia lewat, lu gini aja. Udah, pan itu. Itu kan yang begitu. Tapi ada hengnya. Gue pernah begitu. Maya lewat. Batuk, Pak Ji. Coba bayangin sama lu. Lu bantulah sebagai teman apa kek gitu. Lu kayaknya obsesi lu sama Maya ini banget ya. Udah obsesi gue mah. Dari zaman lahir tuh gue udah obsesi banget sama Maya. Makanya gue pas begitu lahir, Nek. Gue lari-lari, Nek. Mengejar Maya.